Podcast KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ketua, ini dalam rangka apa Pak Ketua datang ke tempat undangan Tuan Kuda Manuri nih? Alhamdulillah Tuan Kuda Manuri adalah sahabat saya. Dia mengundang untuk berbincang-bincang terhadap persoalan Padang Pareman dan juga Padang Pareman berbicara. Jadi beberapa hal yang telah kita diskusikan terhadap baik persoalan perkembangan partai politik dan juga persoalan kebijakan-kebijakan yang harus dikenakan di daerah. Nah, seperti apa tuh yang ditanyakan Tuan Kuda Manuri? Apakah itu menyangkut Demokrat atau hal-hal yang ya, lain? Tentu pertama menyangkut Demokrat. Maksudnya pesta politik, pesta rakyat ada pada hari ini. Saya selaku Ketua Partai Demokrat yang pada hari ini juga melangkah maju untuk menjadi caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tentu kita mempunyai target-target terhadap kompetisi yang kita laksanakan pada hari ini. Jelas target kita sebagai pemenang di Kabupaten Padang Pareman. Nah, dalam rangka untuk menuju pemenang itu, tentu kita mempunyai strategi menjadikan caleg-caleg kita itu dengan penyebaran wilayah yang merata, kemudian juga caleg-caleg yang handal, baik dari sisi sumber daya manusia dan juga dari sisi lainnya dalam bentuk berkompetisi. Oh, jadi kalau menurut Ketua ini, gagasan Tuanku itu membuat podcast Padang Pareman ini manfaatnya apa kira-kira? Gagasan Tuan Kuda Manuri untuk membuat podcast Padang Pareman ini sangat bermanfaat. Sehingganya dapat menjadi suatu diskusi yang membuat Padang Pareman itu sesuai dengan visi dan misi Bupati Padang Pareman Maju dan Padang Pareman Jaya. Tentu membangun daerah ini bersama-sama dengan adanya podcast dan diskusi ini, tentu banyak ide, banyak gagasan yang mungkin menjadi suatu kebijakan oleh pemerintah daerah, sehingganya Padang Pareman Jaya dan Padang Maju itu dapat terwujud oleh kepala daerah yang ada pada hari ini. Sebagai sosial kontrol juga mungkin ya? Sebagai sosial kontrol terhadap kebijakan daerah. Terhadap program-program yang patut, yang pantas untuk kita alokasikan anggaran. Jadi Ketua nih kabarnya maju di provinsi nomor urut berapa tuh Ketua? Saya pada hari ini melangkah maju untuk menjadi caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan nomor urut 4. Pada kesempatan ini saya mohon dengan seluruh kerendahan hati saya kepada seluruh masyarakat dukungan dan doa sehingganya saya bisa menuju rumah Pak Gojong. Oke, terima kasih Pak Ketua, semoga sukses dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa nih? Ini saya dari Firman Arif, SIMH. Firman Arif sekarang ini dalam rangka apa nih datang kegiatan ini? Menghadiri undangan podcast Padang Pareman Bicara dalam rangka untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Padang Pareman, terutamanya dapil 1 yaitu dapil pemilihan saya yang melingkupi Kecamatan Sabaris, Belakang Tapakis, 6 lingkung, 2x11 6 lingkung, 2x11 kali tanam. Saya dari caleg muda Partai Demokrat dengan nomor urut 2, insya Allah akan berjuang bersama masyarakat untuk mencapai perbaikan dan perubahan nantinya. Di saat kami diamanahi sebagai anggota Dewan Legislatif Padang Pareman periode 2024-2029. Berarti ini sekarang nih berada di podcast Padang Pareman Bicara ya? Iya. Nah itu kalau nanti seandainya Bapak nanti duduk nanti sebagai anggota Dewan Kabupaten Padang Pareman, seperti apa Pak nanti yang akan Bapak berikan kepada masyarakat? Ya, memang kehadiran saya di pentas Pileg 2024 ini tidak lepas dari dukungan, masukan, saran dari masyarakat untuk bisa tampil di DPRD Padang Pareman dan memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat Padang Pareman, terutama terkait perubahan dan perbaikan. Karena memang selama ini kita lihat Padang Pareman masih menuju perubahan-perubahan yang semestinya harus sudah dilakukan di Padang Pareman. Oke, terima kasih Pak. Semoga nanti Pareman ini bisa lebih maju lagi seandainya Bapak nanti duduk di Dewan Kabupaten Padang Pareman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Pak, ini Pak Sarul dalam kegiatan apa nih datang ke media
MTS TV ini, dan KPK Tutikoro. Terima kasih Pak. Saya selaku bendahara DPC Kabupaten Padang Pariaman Partai Demokrat diundang oleh Tuanku Daman Huri untuk melaksanakan wawancara podcast mengenai Padang Pariaman Bicara. Dalam hal ini kami menyampaikan visi misi atau tujuan kedepannya dari Partai Demokrat, yaitu melaksanakan perubahan dan perbaikan. Pak, nomor urut berapa Pak nanti maju ke Kabupaten Padang Pariaman? Alhamdulillah saya dinobatkan menjadi nomor urut 1 di Kabupaten Padang Pariaman dapil 2. Partai Demokrat. Partai Demokrat. Oke, Pak. Semoga sukses, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.